Beginilah pelaksanaan serbuan vaksin maritim. Digelar oleh TNI Angkatan Laut Kodiklatal. Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebanyak 1.000 santri akan diberikan vaksin gratis untuk menciptakan herd immunity. Selain upaya mendukung percepatan program vaksin nasional serta mencegah penyebaran COVID-19, terlihat para santri sangat senang saat mengantri sesuai nomor urut. Mulai dari pendaftaran, dilakukan screening kesehatan dan pemberian vaksin. Kami merasa serbuan ini serbuan yang menyenangkan. Serbuan yang mencerahkan. Jika dinyatakan sehat, santri akan divaksin. Kemudian menunggu observasi selama 30 menit. Rata-rata santri mengaku lebih tenang setelah mendapatkan vaksin. Walaupun sebelum divaksin merasa takut dan was-was. Karena vaksin sangat dibutuhkan untuk kekebalan tubuh. Selain aman dan nyaman, diharapkan para santri tetap menerapkan protokol kesehatan. Meski sudah mendapatkan vaksin, terutama memakai masker saat beraktivitas serta menjauhi kerumunan di dalam maupun di luar kawasan pondok pesantren. Tadi takut nggak sebelum disuntik? Ya, sebelum disuntik takut. Terus setelah disuntik? Ya, nggak ada apa-apa. Nggak ada. Terima kasih ucapan, semoga apa yang nggak terasa apa-apa ini. Oh, tujuannya vaksin untuk apa ini? Untuk kekebalan tubuh. Bantu tubuh ya. Agar pandemi corona segera berakhir, sehingga aktivitas perekonomian dan pendidikan kembali normal. Semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Kami sangat senang, Bapak-Bapak.